Assalamualaikum. Kita sudah sampai di Pantai Batu Bale dan ini kita mau parkir. Ini bertepatan dengan hari ulang tahun Pantai Batu Bale yang kedua tahun. Di sini juga ada hiburan campur sari dan juga kos plus mania. Ini kita menuju pantai dan jalannya masih baru dibuat kemarin. Menurut panitia ataupun pengurus Pantai Batu Bale ini, ini dari parkiran menuju ke Pantai Batu Bale sekitar 300 meter dan ini Pantai Batu Bale berada di bersebelahan dengan Pantai Soge, yaitu kelihatan Pantai Soge. Ya. Ini pemandangan pantai bisa kita lihat dari puncak bukit, ya ini. Di sini benar-benar masih baru ya, masih baru dua tahun. Ini masih berupa tanah. Mungkin tahun depan sudah ada betonisasi untuk jalan para pengunjung ya. Tapi di sisi sudah ada pagar pembatasnya, sudah aman. Nah itu sudah kelihatan tandanya. Pengunjung juga sudah lumayan banyak karena ini pantai baru ya. Semoga kedepannya fasilitas lebih ditambah ya, untuk jalan bisa dibetonisasi agar kalau hujan tidak licin. Ini para pengunjung lumayan banyak. Di sini di Pantai Batu Bale ini ombaknya lumayan besar, cukup besar, jadi dilarang untuk bermain air. Ini kita berada di ini ya, ini gapura masuk Pantai Batu Bale. Kita masuk ke Pantai Batu Bale. Di sini kita bisa melihat pantai dan laut lepas. Di sini jalan sudah lumayan, sudah dibetonisasi. Dan di sini juga dilengkapi tempat-tempat untuk selfie. Ya, ini. Akan mengitari ini merupakan sebuah pulau ya, Pulau Batu Bale.
kondisi di Pantai Batu Balai. Ini pada waktu siang hari ya, ini pas jam sekitar jam 11 ini. Kita berada ini sekitar jam 11, jadi pas panas. Cuaca juga panas. Tapi di sini sudah ditanami tanaman-tanaman yang untuk cemara ya. Karena kondisi masih baru ya, belum begitu rindang. Tapi sudah lumayan bagus. Akan tempat untuk selfie. Sudah kelihatan tempat untuk selfie Pantai Batu Balai. Ya, kita bisa terlihat di sini. Suasana panas kita berada di ya. Terima kasih sudah menonton video kami.